Penghargaan Industri Marketing Champion Jateng 2023 sektor media kepada TVKU Semarang ini disampaikan dalam Indonesia Marketing Festival yang diselenggarakan pada Kamis 3 Agustus di Hotel Santika Premier Kota Semarang. Penghargaan yang diberikan kepada TVKU Semarang ini sebagai salah satu apresiasi bagi perusahaan media lokal di Kota Semarang yang mampu bertahan dalam menghadapi masa pandemi, serta tetap mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk bisa bangkit di era new normal khususnya di bidang marketing. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Bapak Marketing Indonesia Hermawan Kertajaya kepada Direktur Operasional TVKU Heri Pamungkas. Ya, TVKU kan memang sudah balik-balik disebutkan TV digital pertama yang kampus dan beberapa kali menang. Jadi kita itu tinggal mensupport aja apa yang sudah bukti menjadi bukti. Ya, berikan rangsangan insentif untuk orang-orang lokal itu jadi champion di bidang kategori masing-masing. Sementara itu, Direktur Operasional TVKU Semarang, Heri Pamungkas, mengatakan penghargaan yang diberikan untuk TVKU Semarang ini menjadi sebuah kepercayaan yang harus dijaga dengan baik. Pandemi masih menyisakan cerita hingga sampai sekarang bahwa kita harus hidup di era new normal. Dan TVKU menjadi salah satu industri media yang hari ini terpilih dan dipilih oleh sekian media pastinya oleh Mak Plus menjadi yang terbaik. Artinya terbaik di sini adalah bahwa kami menjadi bagian dari sebuah industri yang terus berproses, berprogres, dan ini tidak mungkin kalau sekali lagi tanpa ada dukungan kerjasama dari banyak pihak dan satu hal yang pasti kolaborasi dan sinergi dengan mitra-mitra yang saling memberikan manfaat. Di tahun 2023, Indonesia Marketing Festival atau IMF kembali hadir secara offline dengan tema Entrepreneurial Marketing, Winning the Post-Normal Era. Mark Plus akan mengupas strategi bangkit di pasca pandemi melalui jurus-jurus jitu menggabungkan konsep CIEL, yakni Creativity, Innovation, Entrepreneurial, Leadership, dan PIMP atau Productivity, Improvement, Professionalism, Management. Tim Liputan TVKU melaporkan.